dan juga ada Kakak Zahra. Kita di sini mau ngajak teman-teman untuk belajar bareng nih. Belajar apa ya, Kak? Bermain sambil belajar lebih tepatnya, ya kan? Mau main apa, Kak, hari ini? Mau main tentang bakteri baik dan bakteri jahat. Kakak, tahu kan di dalam perut kita ada bakteri jahat. Bakteri jahat kayak gini ya, ini yang udah kita buat ya, Kak. Nanti teman-teman di rumah juga bisa buat kayak punya ibu sama punya kakak, ya kan? Ini kakak pegang bakteri jahat. Kalau punya ibu ini bakteri baik. Kakak mau bakteri baik atau jahat? Baik. Oh, mau baik. Kakak maunya bakteri baik. Ya udah, ibu bakteri jahat. Nanti teman-teman di rumah juga bisa punya kayak punya ibu sama punya kakak. Ditinggal digunting aja. Di sini kan kertasnya, lalu nanti ada kayu sumpit atau enggak stick es krim juga bisa ya, Kak, ya? Nah, ini ceritanya kita mau bermain dengan bakteri baik sama bakteri jahat. Kakak tahu enggak bakteri baik sama bakteri jahat itu apa? Apa ya? Bakteri yang ada di dalam? Di mana? Di dalam perut kita, ya kan? Coba, perut kakak mana? Ini, di dalam perut kakak. Di dalam perut ibu juga ada bakteri baik sama bakteri jahat. Nah, kalau misalnya kita sakit, tandanya bakteri jahatnya lebih banyak di dalam perut. Jadi, ini mau berperang di mana? Aku adalah bakteri jahat. Kok akhirnya nanti dia berperang, kalah bakteri baiknya. Kalau bakteri baik kalah, kita bisa sakit, sakit perut, bisa flu, ya kan? Makanya kita harus kasih makan nih, kasih makan bakteri baik. Makannya iya, iya. Nah, biar caranya gimana untuk bakteri baik ini supaya besar, supaya kuat. Nanti kalau mereka berperang di dalam perut, bakteri baiknya bisa menang. Kalau bakteri baik menang, kita jadi sehat. Nah, kalau makanan-makanan ini, makanannya bakteri jahat, ya kan? Bakteri jahat nanti semakin besar kalau kita makan ini. Makanan apa tuh, Ibu? Coba lihat di sini. Kak, ini kemarin ini donatnya nggak ada terigunya. Oh iya, kalau donat yang nggak ada terigunya itu makanannya bakteri baik. Nah, ya kalau misalnya ada terigunya, bisa jadi itu makanan bakteri jahat. Bakteri jahatnya nanti semakin besar, semakin kuat ya. Nanti teman-teman di rumah juga punya ini, ibu kasih juga, bisa digunting di rumah ya kan, kayak punya kakak Zahra ya. Sini kita udah gunting-guntingin nih, Kak, tadi ya, sama kakak, sama ibu. Semuanya ini kertasnya digunting, ada dua jenis makanan, yaitu makanan bakteri baik sama bakteri jahat ya. Kita simpan dulu di sini. Nah, ini bakteri jahat, ini bakteri baik. Sekarang kakak coba kasih makan bakteri baik, makanan bakteri baik yang mana? Ya. Kalau ini makanan bakteri siapa? Bakteri baik. Sini, nyam 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 nyam, gak apa. Selanjutnya, oh iya betul, itu makanannya bakteri jahat. Nyam 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 nyam. Wah, bakteri jahatnya nanti semakin besar kalau dikasih makan itu. Ya, terus kasih makan lagi, Kak. Kasih makan bakteri baik sekarang. Bakteri baiknya dikasih makan. Mana ya makanan bakteri baik? Ini. Oh iya, itu apa sih, Kak? Itu rempah-rempah ya. Kakak suka nggak minum jahe, kunyit, ya kan? Kasih lihat ke teman-teman.
Sini ya. Terus apa lagi, Kak? Itu apa? Alpukat. Ya, makanan bakteri baik biar bakteri baiknya semakin kuat. Nah, amnyam aku senang. Lanjut, selanjutnya kasih makan lagi. Yang mana makanan bakteri baik ya? Oh iya, gak apa-apa. Kita nanti bisa juga dikasih lem, gak apa-apa. Gak apa-apa sayang, sini dulu. Gak apa-apa, ya terima kasih kakak. Nanti kakak kasih lem ya. Selanjutnya, ini makanannya siapa? Ya, bakteri baik. Nanti kita bisa lem. Terus makanannya bakteri baik juga. Wah, semakin baik nih bakteri baiknya, semakin kuat ya kan? Terus ya, itu apa? Apa ya? Tape. Tape sehat. Sehat dong. Ya, dikasih makanan sehat itu makanannya bakteri baik ya. Nah, itu makanan bakteri jahat. Nyam 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 burger. Terus mana lagi ya? Ya, apa itu? Es krim. Es krim makanannya siapa? Bakteri jahat juga. Nyam 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 nyam. Apa itu? Permen. Kenapa sih permen itu makanannya bakteri jahat? Karena? Karena nggak sehat. Karena nggak sehat dan juga gulanya. Itu apa? Apa coba mie. Itu? Mie itu sehat atau enggak? Sehat. Kalau mie yang nggak ada terigunya, nggak apa-apa. Kalau mie yang ada terigunya? Ya, makanan yang bakteri jahat nanti. Aduh, nyam 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 nyam. Kayaknya itu makanan aku deh yang mie itu. Bukan. Iya, makanan aku. Bukan. Makanan aku. Karena mie itu nanti bikin perut kita kembung, ya kan? Nanti bikin BAB-nya susah. Gitu. Bisa jadi sampah di perut. Ya kan? Bukan punya ini. Punya ini. Punyanya bakteri jahat. Emang kakak pernah makan mie? Mie apa? Mie sayur. Nah, kan punya kakak mie sayur, bukan mie ini. Kalau ini mie yang bukan mie sayur, ya kan? Yang banyak terigunya, yang bisa di perut itu lama keluarnya dari perut mie-nya. Jadi itu makanan aku loh, makanan bakteri jahat. Ini siapa? Itu adalah keripik yang banyak mecinnya. Ini ibu pindahin ke sini boleh? Boleh. Iya, karena ini makan bakteri jahat. Terus iya, itu keripik tempe sehat. Nah, kalau keripik tempe ya bikin sendiri, ngegoreng sendiri kayak punya kakak ya, sehat ya. Ini sehat. Nah, coba itu apa? Sayur. Iya. Tapi keripik tempe juga kok boleh tiap hari makannya, ya kan? Ini. Ya, yang harus tiap hari itu apa itu? Pisang. Pisang, buah, sayur, ya. Ini. Terus? Ayam. Ayam makanannya. Tapi itu makanan ayamnya yang ada terigunya banyak banget. Oh iya, makanannya si bakteri jahat ya. Terus? Ini nanas. Makanan bakteri baik. Aku senang. Ini makanannya apa? Itu adalah minuman bersoda. Berarti iya, makanan bakteri jahat. Nah, semua ini bisa kakak lem satu-satu ya. Nanti teman-teman di rumah juga bisa ikutin deh. Dilem satu-satu ya. Oh iya, ini ketinggalan, Kak. Ketinggalan. Iya. Nah, iya. Nah, ya, dilem satu-satu deh, ya kan? Teman-teman bisa di rumah, bisa dilem ya, kayak gini.
jadi aku bakteri baik semakin kuat. Bakteri, kalau makan, makannya apa ya? Buah, sayur. Oh, baunya apa? Baunya. Semakin kuat dan kita semakin sehat. Teman-teman di rumah juga